bandingannya ya. Wah, mengerikan teman-teman. Wah, aduh. Yang patah malah jurannya teman-teman. Jurannya nggak kuat ini teman-teman. Ya, coba kalau saya angkat. Halo suruh mancing. Nah, ini adalah senar PE murah lagi ya, PE Hookup Atlas X12. Nah, kemarin ada request di kolom komentar saya, "Bang, coba dong review senar Atlas X12 seperti itu." Karena apa? Katanya harganya murah gitu, teman-teman, dan sudah X12. Ya, ini di pasaran harganya 35.000. Ya, tetapi sudah dapat 100 meter ya, multicolor seperti ini, teman-teman. Ya, X12 Hookup. Kita akan lihat ya Atlas X12 ini sebagus apa. Langsung kita review dan kita lihat videonya. Ya, oke teman-teman, ini senar PE Hookup Power Braid Atlas X12 ya. PE line ini yang di tangan saya ini yang PE 1,5 IGFA class. Ini untuk turnamen gitu ya, kalau IGFA. Terus Japan Strands ya, multicolor. Terus ini gambarnya seperti ini ya, seakan-akan ini menggambarkan kuat begitu. Nah, ini kalau dari pertama ya, sekilas saya lihat ini ya B aja ya. Ini maksudnya tempelannya juga tempelan B aja. Terus ini juga multicolor seperti PE-PE pada umumnya, teman-teman ya. Nah, terus ini ketika saya buka, teman-teman, seperti ini PE 1,5 itu ya, ini cukup tipis ya, teman-teman ya. Terus dia itu 32,1 LB 0,19, jadi ini cukup tipis teman-teman. Dan kalau dibilang lenturnya, saya bilang ini standar sih ya, nggak kaku juga nggak lentur banget gitu sih, standar. Tapi ini sudah cukup oke sih ya. Ini multicolor seperti ini teman-teman, ini di pasaran harganya 35.000 X12. Nah, kalau mengenai kebenaran ini beneran X12 atau tidak ya teman-teman ya, itu saya sendiri juga tidak dapat membuktikannya gitu teman-teman. Ini apakah benar-benar X12 atau enggak gitu ya. Ya, kita hanya berpatokan pada keterangan dari pabrikan seperti itu. Nah, nanti kita akan coba untuk mengangkat beban ya teman-teman dengan ini ya. Cuman ini kalau dibilang lembut, ini lembut sih, lumayan teman-teman. Kalau teman-teman pengen casting ultralight, ini bisa sih ya. Atau casting yang medium light, ini juga bisa disesuaikan dengan beratnya teman-teman ya. 35.000 X12 seperti ini teman-teman, multicolor. Yuk kita coba angkat beban ya. Ini PE Atlas X12 sudah saya pasang di joran ya teman-teman, ini seperti ini. Lalu ini saya akan coba angkat beban ya, kita akan lihat bendingannya seperti apa teman-teman. Itu ini saya rapatkan dulu ya. Oke, ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba angkat beban. Lihat bandingannya ya. Wah, mengerikan teman-teman. Wah, aduh. Yang patah malah jurannya teman-teman. Jurannya nggak kuat ini teman-teman. Ya, coba kalau saya angkat. Ya, dihentak-hentakkan gampang putus ya. Kita angkat lagi. Oke, ini teman-teman ya. Oke, mantap. Ini malah jurannya yang patah teman-teman ya. Oke, ini joran fiber biasa sih. Oke, ini mantap ya. Ya, oke teman-teman, tadi kita udah tes ya untuk angkat bebannya. Ini PE Atlas X12 Hookup. Ya, sebenarnya ini standar sih ya X12, tapi kalau saya rasakan sih standar, tapi tadi kuat ya untuk mengangkat seperti itu. Dihentak-hentak juga kuat seperti itu. Senarnya juga lembut. Oke, harga 35 ribuan aja teman-teman kalau pengen. Ini multicolor seperti ini. Langsung ke link di deskripsi saya. Kalau cari referensi PE murah sudah X12, mungkin ini bisa jadi referensi bagi teman-teman seperti itu
ya, lumayan buat mancing-mancing harian ya. Tinggal disesuaikan berat yang sesuai teman-teman. Oke, semoga review ini bisa menjadi referensi ya bagi teman-teman kalau nyari PE yang murah teman-teman. Oke, nah jangan lupa like, subscribe ya teman-teman untuk ngikutin video-video review lainnya. Salam sedulur mancing semua.